Sementara pemirsa, penumpukan penumpang kereta terjadi di stasiun Bandung, Jawa Barat. Sebagian calon penumpang kereta pun akhirnya memilih moda transportasi lain. Penumpukan calon penumpang terjadi di stasiun Bandung imbas tabrakan antara dua kereta api di jalan antara stasiun Haur Kubur, stasiun Cicalengka. Para penumpang kereta lokal Bandung Raya sudah menunggu selama 2 jam dari jadwal keberangkatan. Namun sebagian calon penumpang kereta akhirnya memilih moda transportasi lain lantaran kereta komuter lain menuju Cicalengka untuk sementara ditiadakan. Mereka mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan kereta setelah diinformasikan petugas stasiun.